Pemirsa, menuntut ilmu agama Islam dan mengimplementasikannya merupakan hal sunnah bagi diri kita. Dan menjalankannya merupakan amalan wajib bagi semua umat muslim. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu agama Islam, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk menuju jalan ke surga. Jejak Islam kali ini akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pelaksanaan kegiatan menuntut ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Darul Arifin di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Inilah generasi penerus ulama Jambi yang berasal dari Pondok Pesantren Darul Arifin. Sejak berdiri pada Februari 2019, Ponpes ini terus berkembang yang menempati lokasi baru di Jalan Nes Dusun Leban Karas, Kabupaten Muaro Jambi. Ponpes ini berawal dari lokasi di kompleks perumahan di lahan seluas 300 meter persegi. Seiring terus bertambahnya jumlah santri dan santriwati, mengharuskan pihak pondok melakukan pengembangan dan pindah ke lokasi yang lebih luas di luar kota Jambi. Fattasha yufattishu, sami'atum? Sami'atum. Kullu jama'atan, irfa'u sautakum. Fattasha yufattishu. Fattasha yufattishu. Fattasha yufattishu. Fattasha yufattishu. Fattasha yufattishu. Fattasha yufattishu. Ista'adda yasta'iddu. Sami'tum? Tak. Uktubu fi sabura. Sistem pembelajaran yang diterapkan di Ponpes Darul Arifin merupakan perpaduan antara salafi dan modern. Tidak hanya mempelajari kitab kuning, namun kurikulum nasional juga diterapkan agar para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, namun juga pengetahuan umum. Setiap pagi, sebelum masuk kelas, para santri harus mengulang kosakata yang akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Mereka berbaris dengan rapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Alladhi kana mustardu'an fihim. Yang artinya, awwalu minhatin minallah. Ya, di antara anugerah atau kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Halimah. Pondok pesantren ini menjadi tonggak pengajaran dan pengamalan agama Islam di Jambi. Selain hafalan Quran atau tahfiz, penguasaan bahasa serta kitab-kitab turas atau kitab rujukan ulama juga dipelajari di Ponpes yang memiliki luas lahan sekitar 3 hektar ini. 2 didahului oleh sin, 3 diakhiri oleh saufa, dan terakhir diakhiri oleh ta. Tipologi pondok pesantren di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah klasikal, yang ditandai dengan berdirinya pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur yang usianya sudah kurang lebih 286 tahun. Yang kedua adalah Pondok Modern Gontor yang itu berdiri hampir kurang lebih 90 tahun lebih. Kemudian yang ketiga adalah tipologi Al-Qur'an Karim yang ini dimunculkan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang menjamur di mana-mana rumah Al-Quran. Maka kami di sini menggabungkan antara modern dengan klasikal. Karena setiap metode itu mempunyai plus dan minus. Maka kami coba untuk menggabungkan, jadi pagi hari kita awali anak-anak santri dengan baca Al-Quran dahulu. Karena kami ingat yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
sebodoh-bodohnya anak apabila dia terbiasa membaca Al-Quran, hatinya akan lembut. Begitu juga Syekh Ramadan Buti mengatakan, sekeras apapun hati seseorang, dia akan lembut. Maka yang pertama diawali oleh Al-Quran. Sedangkan dari modern kita ambil yaitu bahasa dan manajerial secara public speaking. Maka oleh sebab itu kita mengadopsi pondok pesantren modern. Dan kemudian kita ngambil klasikal karena kita di sini banyak sekali kitab-kitab berbahasa Arab yang kami langsung adopsi dari beberapa negara, baik itu Sudan, Mesir maupun Saudi sendiri. Pendidikan Islam berfungsi sebagai transformasi ilmu-ilmu keislaman dan pengetahuan umum modern sebagai bekal di dunia dan akhirat. Selain itu, juga berfungsi sebagai pemelihara dan pembimbing jiwa ketauhidan yang akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu dan kami sadari bahwasanya pondok kita baru seusia jagung, mau masuk tahun ke-3 di usia yang 2 tahun ini, peminatnya begitu banyak sekali. Maka kami tidak bisa menjanjikan apapun, maka setiap tahunnya kita tidak menyebarkan brosur karena kami khawatir tidak bisa menampung. Karena di tahun ini saja, peminat cukup banyak sekali, hampir 1000 orang. Dan oleh sebab itu kami lakukan tes kepada para calon santri, yaitu tes tulis, tes lisan, dan kemudian tes psikologi. Yang pada tahun ini kita hanya bisa menampung sekitar 370 orang. Kedepan, maka sekarang ini kami terus membangun untuk kesiapan tahun depan, karena tahun 2022 per hari ini pun juga ramai sekali pendaftar. Oleh sebab itu kita terus membangun walaupun kita masih sangat banyak kekurangan. Ya, untuk tenaga pengajar kami kerjasama dengan beberapa lembaga baik di Jambi sendiri maupun di luar Jambi. Ya. Dan kita yang ada MOU adalah dengan Sidogiri, Jawa Timur. Dan ke depan insya Allah kita akan kerjasama dengan UIN dan kerjasama dengan Kedutaan Sudan. Bimbingan Nahwu Syarof dengan mengaji juga diajarkan kepada para santri dan santriwati di Ponpes Darul Arifin. Metode ini lebih menyederhanakan dan mempermudah mempelajari bahasa Arab. Pada manhaji ini juga diajarkan praktik membaca, menulis, mengarang, dan berbicara dengan bahasa Arab. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Ini pena. Kemudian selanjutnya hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini juga harus mudzak. Mudzak. Kemudian yang itu papan tulis. Itu papan tulis. Jadi, cara bedainya
muzakkar dan muannas. The next agenda is Arabic speech by Sister Yulia. Time is yours. Acara selanjutnya, pidato bahasa Arab yang akan disampaikan oleh saudari kita, Yulia. Kepadanya kami silakan. Seperti inilah kegiatan muhadoroh yang dilakukan untuk mengajarkan para santri dan santriwati berani tampil di muka umum. Selain melatih mental, muhadoroh juga menjadi sarana bagi santri untuk mengembangkan bakat minatnya dengan mengambil materi dari kehidupan sehari-hari. Membatik juga menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes Darul Arifin. Dengan membatik, para santriwati dapat mengetahui proses pembuatan sekaligus melestarikan budaya membatik yang telah ada sejak dahulu. Batik Jambi saat ini telah mampu bersaing dengan batik dari daerah lain karena memiliki motif dan corak yang khas. Di sini saya setelah menetap 1 tahun lebih. Di sini saya merasakan yang namanya suka dan duka. Sukanya saya selalu bergembira bersama teman saya, melakukan aktivitas bersama teman saya. Dan sukanya jelas, saya jauh dari orang tua dan saya merasakan lelah dan letihnya karena belajar di bawah proses pembangunan. Tetapi dengan itu tidak membuat runtuh semangat saya, namun membuat saya semangat dan bersabar untuk meraih cita-cita saya. Saya telah mondok di sini kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun di sini, saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport bakat dan minat saya, seperti berbahasa Arab, pidato, khot, tilawah, membatik. Berkat semua itu, saya bisa mengikuti kompetisi lomba khot tingkat nasional dan alhamdulillah berhasil meraih prestasi ketiga. Pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan para santri dan santriwati meningkatkan imun dengan berolahraga. Setiap sore, setelah sholat asar, para santri berolahraga mulai dari senam, tenis meja, bulu tangkis, dan futsal. Alhamdulillah saya betah di sini. Kami semua di sini bangun jam 3 subuh. Setelah itu kami pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Setelah sholat tahajud berjamaah, kami melaksanakan murojaah Al-Quran bersama. Dan setelah itu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan istighosah. Yang mana di dalam istighosah ini banyak sekali manfaat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembacaan istighosah, kami pulang ke asrama untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, kami semua sarapan. Dan setelah sarapan, bersiap-siap untuk belajar. Waktu belajar kami di sini ialah jam 7.45 sampai dengan jam 9.10 malam. Kami di sini belajar membaca kitab dan mempelajari bahasa. Bahasa yang kami kuasai di sini ialah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tetapi inti dari semua pembicaraan saya pada hari ini ialah apa yang saya rasakan, yang saya lakukan
itu semua adalah pendidikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, saya sudah mondok selama 1 tahun. Alhamdulillah saya betah di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi ini. Di pondok ini saya belajar agama, belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu saya betah di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi ini. Tujuan saya mondok di Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi adalah ingin mendalamkan ilmu-ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat agar saya bisa menghilangkan kebodohan di dalam diri saya ini. Dan tujuan yang paling utama adalah membahagiakan kedua orang tua dan memberi mahkota di akhirat kelak nanti. Maka dari itu saya harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Seni bela diri, olahraga ini juga diperkenalkan kepada para santri. Maju Oski. 1, 2, 3, 4, 5. Keras bertenaga bersuara. Lihat pertiga contoh. 1. Meski telah dihadapkan dengan kegiatan belajar yang padat, namun para santri tetap semangat berlatih. Jambi adalah emas. Dulu banyak orang belajar ke Jambi, baik dari Palembang, baik dari Padang, baik dari Kalimantan, bahkan dari Malaysia. Jambi luar biasa, bahkan ada salah satu sekolah yang dibuat di Mekah Darul Ulum, itu dilahirkan dari para ulama-ulama Jambi yang melahirkan ulama-ulama besar yang tersebar bukan hanya di Sumatera saja tapi juga di Jawa. Salah satunya Mbah Maimun Zubair, Mas Al Mahfud, itu didikan para ulama-ulama Jambi. Artinya harapan kami adalah bahwasanya bagaimana Jambi ini bisa bangkit seperti dahulu. Walaupun kami masih banyak kekurangan, banyak pondok-pondok besar berdiri di Jambi ini, paling tidak kami bisa menjadi ruang, walaupun sekecil, untuk bisa berbuat sesuatu untuk negeri Jambi ini, sehingga anak-anak Jambi yang berpotensi ke depan bisa menjadi ulama-ulama, bisa jadi apa yang mereka inginkan, sehingga bisa mewarnai di mana saja dia berada. Today, I want to review the previous lesson. In previous lesson, we have learned about how to use do and doesn't, right? Okay. In previous lesson, we have learned about do. Perpaduan filosofi Islam dan ilmu pengetahuan modern akan membentuk para santri dan santriwati menjadi generasi yang berbudi luhur, kreatif, dan inovatif dalam menjawab tantangan zaman. And we use do when all of the phrase is same with the picture. Pemirsa, telah kita saksikan bersama pelaksanaan kegiatan menuntut ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Darul Arifin Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kita harapkan di Pondok Pesantren Darul Arifin ini dapat melahirkan para santri yang cerdas dan berakhlak mulia. Demikian jejak Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.